You better know man, tempat ini dah berlagu. You better know man, bukan tak ada cuma belum laku. If ada pun still kau takkan tahu. Keluar sangkal terima benda baru. Okay, dalam korang punya perjalanan dalam hip hop scene ni kan, macam contoh Breakers, korang ada korang punya senior dulu-dulu kan, macam yang aku tahu apa Wakaka, and then ada macam kalau dari segi rapper mungkin dekat Malaysia dulu kita ada hip, apa ni Too Fat, ada Poetic Ammo apa semua tu kan. Jadi aku nak tanya korang punya influence lah, ataupun apa yang membuatkan korang inspired untuk RCG sampai sekarang ni. Apa yang inspired korang dalam bidang masing-masing? Sebenarnya RCG ni, kita nak cakap, kita orang ni semua memang satu kru, tapi kita orang ni memang beza. Semua seorang individu, semua berbeza influence. Apa yang beza? Apa yang beza? Bila apa yang beza? Okey, tu rasanya kita kena tanya seorang-seorang lah kot. Influencer dia orang. Tak kisah. Okey, tak kisah. Seorang-seorang korang bagi bagi. Okey, kita bagi kita bagi mic lah. Kita bagi mic. Mic. Okey, Hafiz. Hafiz tengah kerja. Hafiz tengah kerja. Okey, kita start dengan Hafiz. Hafiz. Kau punya Hafiz mesti kita nak tahu juga apa, kan. Apa influence kau dalam Gravity ataupun apa yang inspire kau dalam Gravity? Artis ke siapa ke? Gravity artis ke apa ke yang kau membuatkan kau inspired lah. Siapa yang kau kemaruk? Apa, Putera Anwar kan? Yang kalau inspirasi dalam lokalnya, si dengan Asmorok. Okay. Okay. Kalau, alright. Kalau daripada international, let's go. Post. Yeah. Okay. Woo. Okay. Kita teruskan pula. Okay. Kau punya apa yang inspire kau? Apa yang inspire kau buat? Cara okay. Jujurnya lah. Okay. Awal-awal tu, aku tak ada tahu sangat pasal hip-hop ni. Just lepak pergi Tanjung kan. Tengok budak ni training. Okay. Lepas tu try. Lepas tu baru kenal lah. Alright. Paling... Actually, jadi yang inspire kau adalah kawan-kawan kau lah. Actually sebenarnya yang saya nampak kan, G sebenarnya yang pengaruh dia. Pengaruh rakan sebaya. Okay, okay. Aku. Inspire eh. Inspire start ada Showdown dulu. Okay, Showdown. Right. Macam Showdown tu. So daripada situ start minat lah benda tu. Okay. Tapi sebelum tu belum start belajar lagi. So benda tu bagi rancangan Showdown tu, dia bagi macam mana inspirasi lah, inspirasi. Dia bagi exposure lah dekat kau. Exposure lah orang kan. So ada beberapa orang lah dekat Bukit Pasir tu yang Bukit Pasir Bukit Pasir. All the way from Bukit Pasir. Bukit Pasir. Bukit Pasir. So ada beberapa orang yang good. Dah belajar benda tu lah. Alright. So aku jumpa dengan dia orang. Aku belajar dengan dia orang. So time tu yang ada create Under 18 crew tu. Under 18 crew. So inspire tu memang Showdown. Okay, alright. Okay. Next, apa? Wait, ni kalau kita pusing lama ni. Kita yang tak apa. Ringkas lah. Secara ringkas lah. Kalau aku lah yang inspire aku. Wish. Sekejap eh. Macam ni? Ada dua lah. Ada pilih dua. Pilih lah. Ada dua. The first one will be the first one will be B-Boy Humble. Yes sir. Shout out to B-Boy Humble. Salih. Dia inspire aku bukan dia punya move, bukan dia punya perjuangan dia dalam B-Boy, tapi aku inspired by dia punya lifestyle, by dia punya semangat. Aku inspired by dia macam mana dia boleh teruskan sampai sekarang. Teruskan lagi ke? Dia masih boleh throw down, jangan risau. Dia masih lagi. Dia punya semangat, dia punya ego. Ya, aku nampak dia selalu bermain gitar sekarang. Mungkin. Mungkin dia ada hobi baru lah. Mungkin. Dan yang kedua inspire aku adalah arwah ayah aku. Dia macam pembakar semangat lah untuk aku teruskan apa yang aku ada. Okay. Kenapa? Awak tengok apa? Dia nak mic. Abang, yang tu macam tebal sangat abang.
Okay, ah, okay, kau pula. Kalau aku, Donut. Aku start dengan Shuffle tahun 2007. Okay. Kau main Shuffle ke? Okay, kalau korang perasan tu kan, TV9 kan ada ganti keluar yang lagu-lagu Shuffle Datura tu ke? Shuffle Datura. Tentu Too Fat dengan GBC. Oh, okay. Gila Battle Crew. Anak Ayam. Start situ. Yeah. Dia bukan aku nak ayam-ayam dengan korang, bukan. Start situ. Lepas tu aku start tertarik dengan Singapore punya culture. Jom gambar lah bagi aku. Kenapa gelak? Kenapa gelak? Sebab kau tau, sebab kau. Ini salah satu kunci lah bagi aku. Ini tak kunci. Okay. Alright. Habis gelak lah, habis. Okay. Macam aku, okay. Aku simple. Aku daripada Showdown juga. Showdown, aku terpengaruh lah. Terpengaruh lah TV. Zaman tu TV kita memang kuat, tengok. Betul. Itu memang terpengaruh Showdown. And then musim ke 1, 2, 3. Lepas tapi tak join lagi korang ni. Diorang dah main dulu, diorang dah handa-handa lah semua. Macam saya macam aku baru datang macam nak kenalkan diri macam tu lah. Lepas tu baru join lah. Alright. Okay. Okay, so kalau macam aku pula daripada sekolah rendah tu, sebab aku bukan asal Muar tau sebenarnya. Okay. So daripada sekolah rendah. Sabarlah nak cerita ni. Sabarlah nak cerita ni. Okay. Okay, lepas tu daripada sekolah rendah tu aku bergaul lah dengan ada budak-budak Shuffle, Hardstyle Republic. So daripada situ diorang just tengok je lah. Lepas tu diorang cakap dekat TV ada yang rancangan Showdown tu lah. So dulu tak boleh tengok sebenarnya benda tu. Family tak bagi lah, tak bagi. So curi-curi tengok. Daripada so dari situ start lah macam dah minat tu, belajar lah sikit-sikit sendiri. Bila dah pindah Muar tu, tahu ada beberapa dancer tu memang asal dia daripada Muar. So memang cari lah. Tapi time tu jumpa daripada Teksu lah. Sebenarnya sebenarnya masa tu memang tengah cari Teksu pun kan. Masih berdiri kau dah baring, beat baru mula kau dah tak tari. Dalam situ tak kisah malam ke pagi, kau ku punya jua dah pukul 8 tadi. Pusing tau, naik BMX lepas fiksi. Cerita kau star tak wujud hanya fiksi. Tengok homie tengah making wave dalam reality. Kita dua kontra bandar ni perlu real inti. Kau kentang, karipak bulan puasa. Angin daripada kaki ke kepala. Nak tunjuk sangat lah aku pula bagi. Biasalah kan seni lawannya dengan seni. Uzi dekat belakang baju kau cuma pisang. Baru rilis kali lagu hilang. Dekat jalan maul kau cuba nak feed. Aku suruh buat tapi engkau leap. Wow, no, no. Aku punch, 1, 2, 3. Tangan aku jab kanan dan kiri. Aku punch, 1, 2, 3. Tangan aku jab kanan dan kiri. Dengan orang lain boleh, dengan aku takkan lepas. Lemah lepas kena S, lepas S tu bukan aku trip. All the paper aku dia tak deliver. Work siang sampai pagi buat tak faham cabang telinga. Lebih garam tu bukannya petanda mulut masin. Tapi budak ni yang nak, so aku teruskan main. Tahu takkan tahan lama sorok di sebalik kain. Close studio ni dah bersih yang foto tak boleh saing. Beruang tengah lapar. Mana mata macam banyak sangat mata. Too bad dia ini still buta. Kalau bukan sebab aku cuba teka dia kat mana. Sergah, kau yang gelabah. Kuku-kuku mencakar, kau yang terkoyak. Sumpah kelakar, ini pengajaran. Bukan pengajian, sini pengadilan. Get it, get it, get it. Get it, get it, get it. Bring me some water, my fucker. Hey. Thank you, my fucker. You better know, man. Tempat ini dah berlaku.
lagu. You better know man, bukan tak ada cuma belum laku. If ada pun still kau takkan tahu. Keluar sangkal terima benda baru.